uji ekstrim T850 sebelum dikirim jadi ini saya pakai koil kecil sebelum saya kirim ini tak tes terlebih dahulu kalau ada yang kurang saya setting saya ground balance memakai koil kecil ini yang seri 850 standar STD saya kasih standar STD dan ini original ya ini barangnya sebelum tak kirim itu tak setting dulu. Kalau dari pabrik cuma quick 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 test saja kalau saya ini saya setting sekalian sesuai dengan permintaan pembeli. Jadi kita ini pakai 70 aja ya. Cukup 70 saja. Enggak perlu sampai 100 karena barang baru. Ini kita tes di bawah tower yang ekstrim yang frekuensi tinggi sama di batu bata batu bata ini juga ekstrim kita pakai 70 ya 70 ya. senyap ini yang original senyap ya saya tidak ngubah ini ini tetap 70 ya, ya. si pakai tangan kanannya nah ini ini kita pakai 70 saja karena barang baru nah senyap tidak ada suara sedikit pun besi itu batu bata senyap besi ini 850 biasa ya dari pabriknya hanya quick test saja ini di sini saya setting sekalian sesuai permintaan kalian sebelum saya kirim ini kan ini pakai coil kecil karena teman-teman yang lain tuh kalau pakai coil kecil itu biasa bunyi-bunyi terus dari sini dari rumah saya sebelum tak kirim-kirim barangnya udah tak ground balance sekalian jadi hasilnya senyap seperti ini tidak ada bunyi sama sekali jadi kalian tidak perlu bongkar mesin jangan dibongkar karena kalau bongkar itu garansinya hilang karena segelnya putus <tuk> kalau garansi hilang susah nanti kalau mau perbaiki ini saya tes tak uji ya sebelum tak kirim ini bata merah oh, jadi senyap ya, 70 ya 70 tidak ada rekayasa. Besi. Senyap. Overload karena nempel di besi. Nah, itu overload. Uji ekstrim, Bro betul-betul ekstrim Oke, okay, sekian dulu video yang ketiga ini. Terima kasih. Ada video 1 2 3 ya tadi tesnya. Ini yang ini masih baru semua. Pastikan masih pastikan masih ada plastiknya ini. Sebelum tak kirim ini tak ground balance dulu tak setting lalu saya kirim ke pembeli sekian terima kasih jangan lupa subscribe ya teman-teman